Hai guys, welcome to my channel. Selamat datang di channel aku, Silvi Kurnia Ambarwati. Guys, pada video kali ini aku mau berbagi tips cara pakai bulu mata palsu. Jadi, untuk kalian yang masih pemula belum bisa pasang bulu mata palsu, wajib tonton videoku kali ini ya guys. Jadi pertama, sebelum aku pakai bulu mata palsu itu, aku selalu memakai terlebih dahulu penjepit bulu mata, soalnya biar mata aku itu lebih lentik gitu guys. Setelah itu pakai maskara, soalnya ini tuh juga benda wajib sebelum pakai bulu mata, soalnya bikin bulu mata itu lebih lentik dan tebal dan nanti akan mempermudah pasang bulu matanya. Setelah itu pakai eyeliner. Aku biasanya pakai dua eyeliner ini, yang pertama yang berbentuk spidol gitu, yang kedua yang berbentuk kuas gitu. Kalian bebas pakai eyeliner apapun yang kalian cocok aja. Setelah itu pastinya harus ada lem bulu matanya. Ini aku ada dua lem bulu mata. Yang pertama yang miliknya Salsa yang warna bening, terus yang merek ini guys, aku lupa nama mereknya tuh apa. Mewa. Itu sering aku gunakan guys, dan ini tuh sangat murah banget dan pastinya banyak ditemukan dimanapun. Kalau Salsa itu harganya 10.000 ke atas, kalau ini 10.000 ke bawah guys. Artinya harus ada bulu mata palsunya. Ini aku gunakan yang merek Salsa nomor A04. Jadi guys, sebelum kita gunakan bulu mata palsu ini, di sini itu biasanya aku potong dulu. Soalnya itu bikin nggak nyaman di mata gitu guys. Jadi aku biasanya aku potong dulu, terus menyesuaikan bulu mata aku dulu di mata aku. Tapi sebelum aku pasang, aku mau menyesuaikan bulu mata palsu ini di mata aku. Pasnya itu seberapa gitu guys. Dan itu tuh wajib banget, soalnya tuh bisa bikin kita nyaman gaknya pakai bulu mata. Cara ambil bulu matanya itu, biar nggak rusak gitu guys, kita tuh ambil dari pinggirnya. Ini guys, di pinggirnya ini. Kalian tuh bisa tekuk kayak gini, terus diambil bulu matanya dari pinggir ini. Terus biasanya tuh ada sisa lem gitu ya guys, kita bisa bersihkan dulu lemnya ini. Nah di sini tuh ada ujungnya ini, itu yang aku maksud, yang aku potong terlebih dahulu, soalnya tuh bikin mataku tuh nggak nyaman, jadinya aku mau potong dulu. Kalian bisa potong gunakan gunting, tapi aku nggak ada gunting, aku gunakan biasanya pakai potong kuku ini. Kalian bisa gunakan gunting atau apapun, nggak apa-apa guys. Tapi potongnya itu yang di pinggir ya guys. Tapi aku mau cek bulu mata ini pas atau enggak di mata aku. Hanya kita cek apa pas atau enggaknya. Harus taruh aja gitu, dan ini menurut aku sudah pas, jadinya aku cuma tinggal memotong yang pinggir-pinggirnya aja, ini sudah pas guys. Oke, sebelum kita pakai bulu mata palsu ini, terlebih dahulu kita kasih lem bulu matanya. Ini aku gunakan yang Salsa aja. Kalian bebas gunakan lem bulu mata, terserah, nggak perlu harus sama seperti aku. Si lemnya itu nggak usah terlalu banyak, tapi yang lebih banyak itu yang di pinggir-pinggirnya itu guys. Yang aku suka lem dari Salsa ini, warnanya itu bening guys, ada beberapa warna, ada yang warna hitam, putih, sama bening. Aku suka yang warna bening gitu. Setelah kasih lem, jangan langsung ditempelkan di mata ya guys, soalnya ini itu bikin bulu mata kita itu nggak nempel. Kita gunakannya itu setengah kering, tapi jangan terlalu kering, nanti juga nggak nempel dirinya. Ini didiamkan dulu kurang lebih 30 detik, habis itu kita pasang di mata kita. Nggak usah ditiup ya guys, kita ya angin-anginkan gini. Atau biasanya sebelum aku pakai, aku tuh pakai maskara, tapi ini aku sudah pakai, jadinya kita diamkan dulu 30 detik, habis itu kita pasang. Dan guys, ini sudah 30 detik, kurang lebih 30 detik. Aku mau kasih
lihat cara pakai bulu mata. Caranya, mata kita itu menghadap ke kaca gitu. Terus bulu mata ini itu taruh di tengah-tengah, tengah-tengah mata. Terus habis itu ditaruh di diatur di pinggirannya. Terus ini diatur di pinggirannya sebelah sini. Tuh. Nempel. Cepat kan, guys? Gampang banget kan? Kalau udah nempel gini, kita atur aja pakai tangan gitu, ditempel-tempelin. Apakah sudah bener-bener nempel sempurna? Kita rapikan aja pakai tangan gitu, kita tempel-tempel sama bulu mata asli gitu, biar lebih menyatu dan seperti bulu mata asli gitu. Yang sudah pakai bulu mata dan ini yang belum, kelihatan berbeda. Aku mau pasang bulu mata yang sebelahnya. Kayak seperti tadi, kita atur bulu mata kita, taruh di tengah-tengah gitu, guys. Terus kita atur sebelah sisi sini, kita tarik di, kita tempel sebelah sisi sini, terus di ditempel sebelah sisi sampingnya, dan udah deh nempel. Cepet banget kan, guys? Dan ini gampang banget kan pasang bulu mata palsunya. Terus kita tinggal di pama tangan, jari-jari tangan, kita tempel-tempel dengan bulu mata aslinya. Kalau memang masih seperti belum menyatu gitu, guys, kita tempel-tempel seperti ini. Dan ini dia, aku sudah pakai dua bulu mata. Ini aku pakai Viva yang A04. Guys, aku sudah pasang bulu mata palsunya. Gimana? Mudah banget kan pasang bulu matanya? Semoga video ini menjadi inspirasi buat kalian semua bisa pasang bulu mata palsu dengan mudah. Aku sharing buat kalian semua, lagi buat kalian untuk yang pemula yang masih belum bisa pasang bulu mata palsu, semoga video ini membantu kalian ya, guys. Oke, guys, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen YouTube lagi, guys, agar aku semangat bikin video lainnya lagi. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.